kamu juga. Ternyata ketika putrimu mau menjadi istriku. Tadi cacing dalam perut sudah berkeruyuk minta dikasih makan. Ayo, Kang. Karena aku yang mendapatkan burung ini, sekarang kamu yang bertugas memanggangnya. Lapar kan? Ayo panggang. Ayo. Aku yang membuat api. Ayo. Tidak akan menyanyiakan santapan, bukan? Hmm.
lagi, Suliwa? Kaget. Mau apa lagi kalian? Tawaranku masih tetap berlaku untukmu, Suliwa. Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. Membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga. Dia telah menelan tablet racun dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kamu benar-benar licik, Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu, Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Baik, dia bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam buli-buli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Suliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ketujuh dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6? Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ngajak. Kepalaku pusing sekali, Kakang. Kamu terkelat tenung wanita siluman itu. Tali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Lumpuh?
Iya. Kamu sudah ditenung menjadi anjing. Jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakang mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Sabar, Lu. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Kamu tahu, siluman itu yang dulu pernah menenung Gusti Prabu Anggidharma menjadi seekor iblis putih berjamur. Kita harus mencari 7 sumur di 7 gunung untuk memandikan kamu. Galuh, mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandan. Ayo. Kakang, setelah Gunung Pandan, lebih dekat kita ke Gunung Wilis, terus ke barat Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak. Kecuali kalau medannya berat. Iya, Galuh. Saya juga lapar. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den, nanti saya tegur, Den. Sekarang. Iya, Den. Sekarang, Den. Maaf, Kisana. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf, Kisana. Saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisana, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus mengikuti aturan umum. Baik, Kisana. Maaf, kaki saya tersandung. Hajar mereka, Kakang.
Mereka sengaja menyengat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu kemudian nyari kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar. Kisanak, apa ini sumur satu-satunya yang ada di Gunung Pandan ini? Oh, setahu saya, sumur ini memang satu-satunya yang ada di sini. Terima kasih, Kisanak. Mari. Ini sumur pertama lo. Sini, ha? Ayo. Duh, dingin sekali, Kakak. Semua cepat. Pakailah minyak nadirga ini dan tuan akan bisa tahan di dalam air selama tuan mau. Dan kalau tuan terjun ke dalam kolam itu, tuan akan sampai di permukaan sumur. Oleskan minyak itu di lubang itu untuk tahan bernapas dan gosokkan di tubuh tuan, maka tuan akan kalis air. Agak lama lu. Rupanya sumur ini ada yang menunggu. Terpaksa aku harus menaklukkan mereka dulu.
Ini sumur terakhir yang akan menguburkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Galuh, itu tibanya. Kamu tunggu di sini ya. Hei, jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Sumur dibuat untuk semua orang. Karena orang membutuhkan air. Ada di sini. Ya memang sengaja mencari tuan. Kok tega-teganya tuan meninggalkan saya? Alinggapura kan bukan daerah saya sendiri. Saya diberi pondokan itu karena saya abdi tuan. Lah kalau tuannya pergi, saya jadi nggak enak loh. Kok tahu aku ada di sini? Ya tanya loh. Tanya sama siapa? Sama Wangsit. Hah? Wangsit? Iya, saya tirakat supaya ketemu tuan dan ini Galuh Parwati.
Oh ya, Nini Galuh Parwatinya mana? Ini? Hah? Kenapa? Kamu yang ngo? Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Ayo. Sudah jadi manusia lagi, Nur. Aku sudah jadi manusia lagi? Iya. Ayo, lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, Kakak. Kakak? Saya tidak gila, kan? Enggak, saya gila kok. Dia berhasil membebaskan kekasihnya dari penunggu. Kenapa? Kok dembe? Enggak, ini gatel kok. Tidak boleh orang kangen ya? Oh boleh, siapa yang larang? Silakan, silakan. Sekasih atam, silakan. Tenang, anak itu berhasil menemukan sumur ketujuh penawar kutu. Kita harus cari titisan Betara Surya itu. Dia harus memberikan butir tabir ketujuh untuk menyembuhkan tindakannya. Sekarang mereka berada di hutan pegunungan Raga Cempaka. Bapak ikuti dulu kemana mereka pergi. Saya dan Cempaka harus menuntaskan dulu semedi kami beberapa hari lagi untuk mengembalikan kekuatan kami. Iya. Oh! Langsung ceritakan. Genap tujuh pekan, Galuh menjalani tenungan dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Sehingga dia boleh kembali Gusti Prabu. Saya cemas kalau siluman serigala itu berani mengganggu lagi Kanda Prabu. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Kakang Batik Madrim sampai saat ini masih ikut meronda di Kedaton. Siluman itu memang sangat sakti. Mungkin mereka memiliki ajian Rawa Rontek atau sebangsanya. Mungkin serigala jantan yang mengaku sebagai bapaknya itu yang menghidupkan mereka kembali. Memang sebaiknya, terutama keputraan Gusti Dewi harus dijaga lebih ketat. Saya minta Dinda Galuh Parwati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti.
Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa. Bomo melihat mereka di putar raja Malawapati. Kita harus bergerak ke sana. Kita ringkus Tabib Lembah Seribu Bunga itu. Saya pikir cukup saya, Bomo. Saya hanya mau menagih janji. Kalau kekasihnya sudah lepas dari tenangan saya, dia akan memberikan butir tablet ketujuh untuk Dinda Kanti. Kenapa tidak kau hancurkan saja Kenanga? Dia telah menghancurkan rencana Bomo. Mengundang Prabu Dewata Cengkar untuk menghancurkan Malawapati. Jangan dulu, Bopo. Jangan. Kesaktian kami belum bisa sempurna kalau Dinda Kantil belum sembuh, Bopo. Kami tidak akan mampu menggunakan ajian selendang tiga bidadari tanpa Dinda Kantil. Dan tanpa ajian itu, mana mungkin kita bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma? Iya. Bagaimana, Tuan? Kalau kamu ikut terus dalam pengembaraan kami, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai sepasang pendekar. Kok ada kamu? Saya ini kan ibaratnya punokawan, toh Tuan. Zaman dulu, setiap kesatria itu punya punokawan. Seperti Raden Harjuno. Punokawannya malah banyak. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Demikian kesatria yang lain. Tapi Raden Harjuno ya tetap Raden Harjuno. Itu kan masalahnya lain. Kalau kami ini pendekar yang harus mempunyai julukan. Contohnya seperti, nah Arjuna, julukannya kan Lelanangin Jagat. Kalau aku dan Galuh Parwati, julukannya sepasang pendekar dari Sugalu. Kalau ada kamu, jadinya bukan sepasang namanya, tapi tiga sekawan. Ngerti? Tuan, punokawan itu biasanya tidak pernah dihitung. Ibaratnya seperti ketimun buncret. Biar jumlahnya 12, tetap dihitung 10. Karena yang 2 buncret, cret, cret. Tuan dan Nini Galuh, tidak usah menganggap saya ada. Ya Tuan, ya, 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 ya. Sudah. Yang penting saya jangan ditinggal sebatang kara, Tuan, ya, ya. Nah kan jatuh. Ya saya ambilkan ya. Tidak usah, tidak usah. Siapa dia? Kasihmu sudah terbebas dari tenunganku, Suliwa. Sekarang berikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan adikku. Kalau aku tidak mau, apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Siapa tadi, Tuan? Siluman Serigala yang telah menolong Galuh Parwati.
membantuku. Mau melihat celah yang bisa kita lewat. Celaka. Hampir sekeliling cemong istana dipagari dengan mantra basmaya. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghanguskan siapa saja. Bobo, bagaimana dengan prajurit yang keluar masuk? Kehebatan mantra itu hanya bisa ditujukan untuk musuh atau orang yang berniat jahat kepada Kedaton. Lalu bagaimana, Bobo? Kita kembali. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan.
meninggalkan Dasyendriya Amling Dharma. Kuno, aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Jurus-jurus yang kau serang, jurus yang akan digunakan pada rencana gerak-gerik. Mereka masih penasaran untuk mengobrak-abrik Malwapati. Untung kita sudah memagari Kedaton dengan mantra Basmaya. Dan tampaknya mereka tidak bisa melewati. Kita gempur saja serang mereka, Dinda Prabu. Kalau perlu, hancur leburkan gua itu. Maaf, Gusti Prabu. Mereka akan bisa hidup kembali kalau tulang-tulangnya tidak kita bakar dan abunya tidak kita sebarkan ke samudra. Bisa jadi. Sebab dulu ketiga makhluk itu pun sudah kami tewaskan dengan tubuh terbakar. Tapi nyatanya mereka muncul lagi. Bahkan saya rasakan ilmu mereka semakin hebat. Ilmu Dasyendriyaku tidak bisa membaca gerakan silatnya. Ia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra. Jadi, semua itu hanyalah bayangan semu. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malwapati lagi. Mereka tidak menempati gua ini lagi. Iya. Mungkin mereka ikut ke sarang di Boponda. Seingat saya dulu, waktu kita membakar tempat ini, kalau tidak salah, hanya tiga siluman serigala betina itu saja yang ada. Kita harus mencari sarang mereka. Saya tidak mau Malwapati dikonjang ganjil oleh siluman-siluman busuk itu. Kalau diizinkan, saya mau... Maksud Kakang Suliwa, kami. Saya dan Kakang Suliwa. Iya. Kalau diizinkan, kami akan menyelidiki tempat mereka. Kemudian akan melaporkan kepada Gusti Prabu dan Gusti Pati. Kalau sarang mereka sudah kami temukan. Apa kamu perlu ikut? Minda Dewi membutuhkan kamu untuk menemaninya di kampung mereka. Kami sudah bersumpah untuk selalu bersama, Gusti Prabu. Suliwa, tugas kalian hanya untuk menemukan sarang mereka. Jangan bertindak sendiri. Laporkan kepada kami kalau sudah menemukan sarang mereka. Baik, Gusti Prabu. Yeah.
kenapa kamu mau membunuhku? Aku yakin, sumpitmu pasti dibubuhi racun, ya kan? Kalian telah menculik cucu-cucu saya. Ayo, bunuh saya. Tunggu apa lagi? Saya tidak takut. Nanti dulu, ini salah paham, salah sasaran. Kami baru kali ini masuk desa ini. Oh, sudah 7 anak desa ini yang hilang. Tenang, Ki. Mungkin kami malah bisa membantu. Kami, utusan Prabu Angling Dharma yang diberi tugas untuk jajah di Somelangkori di seluruh pelosok kawasan Malapati. Maaf, Tuan. Mari, silakan ke rumah saya. Tidak usah. Di sini saja. Saya ingin tahu lebih rinci. Ayo, loh. Ki, mungkin cucu-cucu sampean itu dimakan buaya atau harimau? Karena di pinggiran sungai banyak dihuni buaya. Tidak. Anak-anak itu diculik di rumahnya sendiri. Apa ada bekas kaki binatang atau tanda-tanda lain di rumah korban? Tidak ada, Nini. Mereka itu seperti hantu. Sama sekali tidak meninggalkan jejak. Selama ini, apakah ada orang yang dicurigai? Atau... Itu yang kami tidak habis pikir. Terus terang, sebenarnya hampir tidak ada orang luar yang masuk desa terpencil ini. Barangkali Tuan berdua adalah orang asing pertama yang datang ke desa ini. Ki, apa masih ada penduduk sini yang memiliki anak kecil? Tidak usah mencurigai kami, Ki. Kalau diperbolehkan, kami akan menginap di rumah itu untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan penculikan selama ini. Tapi saya mesti minta izin sama Ki Bekal dulu. Kami hampir putus asa, Tuan. Penculik anak itu seperti tahu rumah mana yang memiliki anak kecil. Terima kasih. Kemudian menculiknya tanpa meninggalkan jejak. Ada kemungkinan penculik itu menggunakan ilmu sirep. Itu mungkin sekali, Den. Entah kenapa, sudah hampir satu sasi ini, setiap malam udara selalu dingin. Iya, siang juga, Tuan. Apa setiap hari mereka menculik? Hampir pasti 2 hari sekali, Den. Kemungkinan malam ini terjadi lagi. Begini, Ki Bekal. Antarkan kami sekarang juga ke tempat orang yang punya anak kecil. Iya. Cepat, Ki Bekal. Iya. Mari, silakan. Yang hidup di bumi manusia larut semua dalam mantraku. Demit, genderwo, angin, pohon, manusia, marga satwa manut dalam mantra sirapku. Yang bergerak terpaku diam, yang gagal tertidur pulas, sirap penidur sukma seluruh sukma. Dan sirap ada dan sirap. Kamu akan kuringkus malam ini. Mana anak-anak?
sandalmu akan sampai, Suliwa. Padian ini. Segawan Lanang. Dia siluman serigala. Dia tidak sendirian. Masih ada tiga putrinya yang sama kejamnya. Dia memang pemakan manusia untuk menambah kekebalan dan kesaktian tubuh mereka. Popo, sepertinya ada bom manusia di sini. Popo yakin titisan Betara Surya itu tidak mengikuti Popo. Siapa yang mampu mengikuti kecepatan Aji Agneyastra milikku? Bahkan Raja Malwapati pun tidak mampu. Anak itu semakin menyulitkan kita. Aku ingin menenung dia menjadi seekor jangkrik. Jadikan dia cacing saja, Yunda Dewi. Iya, aku ingin melihat dia menangis menggeliat-geliat di tanah becek. Kita sergap dia sekarang, Bopo. Jangan dulu, Kenanga. Bopo harus mengobati tangan yang terbakar oleh ajian anak itu. Entah apa nama ajiannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang sangat panas ketika menyentuh kulitku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin melampiaskan dendamku padanya, Bopo. Iya, Bopo. Anak itu pasti masih akan menjaga desa itu. Tunggulah 2-3 hari saja. Pasti luka ini sembuh. Penduduk desa sudah tahu kelemahan kita. Mereka menyalakan obor-obor dan api unggun di seluruh jalanan masuk ke desa. Untung di desa seberangnya masih ada anak kecil untuk santapan kita. Aku kira luka di tanganku hampir sembuh. Besok kita setroni desa itu. Dan si titisan Betara Surya akan kupaksa bertekuk lutut. Kemudian dia akan kutenung menjadi seekor cacing. Kita hancurkan bangunan ini. Baik, tidak apa. Thank you.
kalian yang harus menerima hukumanku, Siluman. Ternyata kamu yang ngamuk gadis kecil? Masih belum kapok kamu kutenang menjadi anjing? Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang aneh yang biasa dilakukan oleh kaum siluman. Baik, Gusti.
dan ditaruh di dalam guci. Suliwa dan Galuh, saya tugaskan untuk menaburkan abunya di tengah lautan. Dan jaga jangan sampai ada yang tersisa.